Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dengan kalian. Ini di depan saya ini ada namanya rumput. Ya. Ini rencana saya akan saya keringkan dan juga nanti sebagai pakan untuk kelinci. Nah, kelinci itu, teman-teman, baik itu dikasih hai. Apa yang dinamakan hai? Hai itu adalah rumput kering, rumput yang dikeringkan. Tapi di sini saya menggunakan rumput kering produksi saya sendiri. Bagaimana caranya? Yang pertama, cara kita membuat rumput kering yaitu rumput kering sekalian akar-akarnya kita cabut sekalian, dan juga nanti kita jemur ke matahari secara langsung. Contohnya seperti itu, teman-teman. Kurang lebih bisa 2-3 hari. Jika panasnya itu panas sekali, maka kita cukup 2 hari saja. Insya Allah nanti sudah kering. Kalau sudah kering, teman-teman, nanti rumput ini akan dicacah-cacah. Setelah itu bisa langsung dikasihkan ke kelinci. Oke, teman-teman, rumput kering buatan saya ini sudah di sini kurang lebih 6 bulan ya. Cuma semakin lama semakin bagus hasilnya. Yang bagus itu nanti jadinya seperti ini, teman-teman. Langsung saja kita kasihkan ke kelinci kita. Ini. Ini. Ini langsung dikasihkan di sini. Nah, seneng kan? Pasti kalau kita benar menjemurnya, pasti kelinci kita akan mau memakannya. Nah, teman-teman, sekian tips dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.